Ultraman cantik, belum sembuh nih si Taro. Iya nih, si Taro belum sembuh-sembuh nih. Taro anakku, cepetlah kau bangun. Kau pasti bisa nak. Iya Taro, kau itu Ultraman, kau harus kuat. Waduh, kasihan sekali si Taro. Masa dia akan meninggal dunia sih. Ultraman Upin Ipin, doakan ya si Taro. Semoga aja dia bisa bangun. Iya Kak Mail, akan ku doakan nih. Ayo semuanya, waktunya kita berdoa bersama-sama. Semoga aja si Taro ini bisa sembuh. Siap Kak Mail. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil Sultan. Ya pemirsa, hari ini kita masih berada di Pulau Angker nih. Si Taro belum sembuh lagi. Ultraman cantik, sembuhnya kapan nih si Taro? Iya nih, aku juga belum tahu. Doakan aja ya, semoga aja cepat sembuh. Iya Ultraman cantik, Ultraman Upin Ipin udah berdoa tuh. Ayo Ultraman Upin Ipin, doakan terus ya. Iya Kak Mail. Bentarlah, aku mau lihat Komandan Otong ini. Helikopternya rusak lagi. Komandan Otong, cepetlah diperbaikin. Udah mau malam hari nih. Iya bocil, lihat nih, baling-balingnya keluar listrik nih. Waduh, kayaknya parah sekali nih. Terus gimana nih Komandan Otong? Ya kayaknya kita harus menginap di sini dulu. Waduh, masa kita menginap di Pulau Angker sih? Mengerikan sekali di sini. Aduh, bentar ya, aku telepon Bapak Mkini. Oke pemirsa, ternyata helikopternya Komandan Otong mogok lagi ya. Nggak bisa terbang, Wan. Aduh, kita terjebak di Pulau Angker lagi. Parah dah. Oke lah, kita panggil Bapak Mkini dulu untuk menyelamatkan kita. Halo Bapak Mkini. Iya, ada apa bocil? Selamatkan kita dong, kita terjebak nih di Pulau Angker. Hah? Terjebak? Iya nih Bapak Mkini, helikopternya Komandan Otong rusak. Aduh, parah sekali. Sudahlah, aku akan ke sana. Naik kapal pesiar ya. Oke, siap Bapak Mkini, aku tunggu nih. 6.5 hours later. Aduh, semakin malam di sini semakin mengerikan. Ada suara monster. Iya nih Ultraman cantik, di sini kan rumahnya monster. Kayaknya si Taro udah mulai sembuh nih. Matanya udah menyala. Hah? Masa sih Ultraman cantik? Aku lihat dulu ya. Oh iya nih, si Taro udah nyala matanya. Taro, ayo bangun Taro, kau pasti bisa. Ayo bergeraklah. Kenapa dah si Taro ini belum bisa bergerak ya? Padahal udah nyala nih matanya. Oke lah, saatnya kita cari makan dulu ya. Karena udah malam hari woy, pasti semuanya pada lapar. Soalnya dari tadi siang kita belum makan nih. Ultraman Dena, aku mau berangkat nyari makan dulu ya. Iya Ultraman Upin, kau berani kan? Ya beranilah, tenang aja. Ipin, ayo kita cari makanan. Kita berpencar. Siap Kak Upin. Kak Mail, aku berangkat dulu ya cari makan. Iya Upin, hati-hati. Di sini itu banyak monster. Siap Kak Mail. Yoi pemirsa, si Upin ini akan mencari makan dulu ya. Awas, hati-hati Upin. Santai aja woy. Pelan-pelan, nanti kalau ketahuan monster bakal dihajar dah. Si Upin ini. Awas, hati-hati. Sekarang kita bakal loncat ke sana. 1, 2, 3. Wih, mantap jiwa. Loncat lagi. Oke, sip, mantap. Upin. Aduh. Jatuh dah. Oke. Enaknya kita nyari makan apa nih, woy? Biasanya sih di Pulau Angker itu ada babi hutan, Wan. Aduh, masa kita makan babi sih? Aduh. Oke, kita cari dulu dah. Semoga aja ada hewan lain. Parah nih. Waduh, ada suaranya monster nih. Aku harus berhati-hati. Pelan-pelan aja.
Suaranya semakin keras lagi. Nah, di mana sih monster itu? Oh, terdengar suara monster lagi. Ya ampun, keras sekali dah. Pasti dah, monster itu lagi ngamuk. Gara-gara kemarin, anak Ultraman kita selamatkan ya. Awas Upin, hati-hati ya. Jangan sampai kau tertangkap sama monsternya. Halo, permisi. Ada orang gak di sini? Nah, ada suara aneh. Tapi siapa sih tuh? Oh, di sana ada hewan tuh. Hewan apa dah nih? Ya ampun, macan. Ah, udahlah, nggak apa-apa, aku makan aja nanti. Pak. Upin. Ya ampun, macan mau dimakan, teman. Eh, mau kemana kau? Ah, kena. Ayo, mau kabur kau. Ah. Oke. Eh, kok kuat amat sih? Ah. Ditendangin terus kocak sama si Upin ini. Udah, cukup. Udah meninggal nih macannya. Eh, ya ampun, kuat banget, teman. Meninggal kau. Lumayan nih, bisa buat makan malam. Nanti macan ini akan kubakar sama Kak Mail. A few inches later. Oke pemirsa, lihat nih, Ultraman Upin udah mengangkat 2 macannya. Wah, pasti kenyang nih kalau nanti makan macan ini. Udahlah, waktunya aku kembali lagi nih. Ayo, aku harus cepat-cepat. Menakutkan sekali nih di sini. Ada suara monster. Oke, kita kembali lagi ya. Awas, hati-hati Upin. Mantap, loncat coy. Widih, jungkir balik kocak. Santai Upin. Jangan tergesa-gesa. Nanti malah ketahuan monsternya dah. Aduh. Loncat. Oke, sip. Sekarang kita ke sini. Wih, loncat mantap. Eh, astagfirullah. Santai dong Upin. Ah, malah jatuh. Ah, gimana sih nih? Eh, lihat tuh pemirsa. Kok di sana ada yang nyala-nyala dah? Ada apa tuh di sana? Waduh, suara monsternya semakin terdengar nih. Coba kita lihat dulu ya. Ya ampun, kayaknya nih anak monster iblis. Waduh, aku harus berhati-hati nih. Ada anak monster iblis di sini. Aku harus cepat-cepat memberitahu ke Ultraman Dyna. Awas, pelan-pelan aja. Oke. Kita harus cepat-cepat ya. Mengerikan sekali nih, boy. Ayo, Upin. Waktunya kau loncat lagi. Oke, sip. Awas, hati-hati. Jangan lewat situ. Ketahuan monsternya nanti. Pelan-pelan. Oke, sip. Coba ya. Kita bakal lihat dari sini. Oh, lihat tuh, pemirsa. Ngapain dah? Dia di dekat api itu, Nuan. Mungkin mereka itu lagi mengisi tenaga. Karena monster itu terbuat dari api. Waduh, mengerikan sekali. Ultraman Dyna, bahaya nih. Aku tadi lihat anak monster. Apa Ultraman Upin anak monster? Iya, mengerikan sekali. Ya sudahlah, jangan kemana-mana lagi. Kita di sini aja. Oke, siap Ultraman Dyna. A few moments later. Wah, mantap sekali nih. Kita akan makan bersama. Kau dapat apa, Upin? Aku dapat macan nih, Kak Mail. Hah? Macan? Waduh, makan daging macan nanti. Ipin, kau dapat apa? Aku dapat kelinci nih. Wah, mantap. Kelinci tuh enak. Hah, masa macan sih dimakan? Gak apa-apa lah, nanti ku makan. Dagingnya banyak nih, soalnya besar macannya. Pak. Oke, siap, Upin. Komandan Otong, istirahat dulu lah. Udah malam nih sekarang. Iya, bentar. Masih benerin ini nih. Aduh, dari tadi sore gak selesai-selesai. Ah, biarin aja lah helikoptermu ini. Udah rusak parah, tinggal aja di sini. Waduh, helikopternya disuruh ninggal sama si bocil, Wan. Udah sering rusak dah dari kemarin. Ultraman Dyna, aku kebelet berak nih. Gimana ya? Aduh, Ultraman cantik. Sekarang lagi malam hari nih. Masa mau berak sih? Udah gak kuat lagi nih, sakit perut. Tahan dulu lah sampai besok hari, soalnya banyak monster nih di sini. Udah gak kuat nih, aduh. Ya sudah, ayo ku antar berak. Gak usah, aku bisa sendirian kok. Aku berak di dekat sini aja. Iya Ultraman cantik, hati-hati ya. Siap Ultraman Dyna. Jagain anakku si Taro ini ya.
aku mau berak dulu. Iya, Ultraman cantik. Hati-hati, banyak monster di sini. Udahlah, aku berak di sini aja. Gak usah jauh-jauh, aku takut nih. Cepatlah keluar. Aduh, perutku sakit sekali nih. Oh, di sana ada Ultraman cantik lagi berak. Aku tangkap aja lah. Selnya sendiri berani ke Pulau Angker ini. Hahaha. Aku harus pelan-pelan dan kutangkap dari belakang. Waduh, kok kayak ada suara monster sih? Dari mana nih suaranya? Woi Ultraman cantik, aku di belakangmu nih. Tolong, ampun, jangan bawa aku. Tolong. Gak akan kulepaskan kau. Aku ini adalah Ultraman jahat. Tolong, ampun, aku masih berak nih. Hahaha, salahmu sendiri. Dulu kau malah menikah sama Ultraman Dena. Padahal aku ini mencintaimu. Hah, kau siapa sih? Aku adalah Ultraman jahat. Hahaha. Sekarang akan kutaruh kau di dalam gua ini. Kau gak akan bisa kabur. Jangan, ampun. Aku kebelet berak nih. Dari tadi gak keluar-keluar. Berak aja lah di sini. Ah, bingung amat sih. Ya ampun, kasihan nih pemirsa Ultraman cantik. Enak-enak lagi berak, malah diculik sama Ultraman jahat ini, boy. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.